Kehidupan saya sebagai seorang isteri dan seorang ibu memang agak mencabar, terutamanya pada bulan Ramadan. Mana taknya dengan nak uruskan keluarga lagi dengan anak-anak, dengan memasak lagi, dengan kerja saya dan sebagainya. Kadang-kadang tu memang mencabar nak mencari masa untuk menyediakan makanan yang berkhasiat, terutamanya pada sahur dan berbuka. Hari ini saya ingin kongsikan Zespri Ramadan hacks pertama, iaitu kurangkan makanan bergula dan gantikan dengan buah-buahan segar. Makanan yang ada banyak gula membakar dengan lebih cepat dan membuatkan kita rasa cepat lapar dan kurang bertenaga. Zespri Ramadan hacks kedua, lebihkan makanan berserat tinggi untuk memudahkan penghadaman. Banyakkan makanan berserat tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan kekacang dapat membantu penghadaman dan mengurangkan sembelit. Jadi untuk mengelakkannya, jangan lupa makan 2 biji kiwi sehari untuk membantu fungsi usus dan mengurangkan kembung perut. Hari ini saya nak kongsi resepi yang senang untuk anda buat dengan anak anda yang sedang berlatih puasa. Yang menarik tentang resepi ini ialah anda boleh sediakan makanan ini, letak dalam peti sejuk untuk dimakan sewaktu sahur nanti. Kita punya resepi hari ini ialah Zespri Kiwi Fruit Bijiran Oat bersama buah kurma. Yes, kita masak. Okey, kita letak 1 gelas susu dan bijiran oat. Okey, jadi kita mix oats ni sampai dia dah masak. Kita masukkan dalam mangkuk. Kita letak apple juice sikit. Lepas tu kita letak yogurt. Yes. Dan serbuk kayu manis. Kita gaul sampai sebati ya. So, next step kita masukkan kurma. Dengan budak-budak kecil rasanya lebih senang kalau guna jarilah. Dan kita letak raisins pula. Yes. Banyak. Banyak sangat raisins. Dan kita letak badam. Okey, lepas tu kita letak chia seeds pula dan seterusnya kita letakkan Zespri Sun Gold dan Zespri Green kepada kita punya oat. Dan inilah dia resepi Zespri Kiwi Fruit bersama oat dan buah kurma. Mama nak rasa? Nak. Sedap tak? Yeah.